Informasi pertama di Kompas Pagi, satu mobil pemudik terbakar di jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 18, tepatnya di Kecamatan Pandangahan, Lampung Selatan, Sabtu malam. Seluruh badan mobil hangus dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran mobil milik pemudik yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, menuju Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk melakukan pemadaman dengan dibantu 1 unit mobil pemadam milik ASDP. Seluruh penumpang selamat dalam kejadian ini. Pengendara ataupun penumpang dalam keadaan sehat, gitu. Untuk penyebabnya sendiri? Penyebabnya sendiri itu dalam penelitian nanti dari Ditlantas akibat dari kebakaran tersebut. Belum melakukan perjalanan, semua kendaraan dicek. Mulai dari sistem pengereman, pengapian, hingga ke ban. Artinya kita sudah siap jalan. Dengan begitu kita bisa selamat insya Allah seperti itu. Begitu.